Gubernur Jamil Haris dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas Persatuan Keluarga Paninggahan mengatakan bahwa kerukunan masyarakat Desa Nagari Paninggahan sangat luar biasa karena dimanapun mereka berada tidak pernah lupa dengan kampung halamannya. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Provinsi Jambi, dirinya mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas pelaksanaan Musyawarah Kerja Nasional ini. Bertempat di Gedung Hatra Tulisan Asrama Haji Kota Baru Jambi, Sabtu 27 Januari 2024. Lebih lanjut, Al-Haris mengatakan bahwa sejarah Provinsi Jambi dengan Sumatera Barat tidak dapat dipisahkan. Banyak tokoh Sumatera Barat yang telah mengabdi di Provinsi Jambi dan telah menyatu dengan masyarakat Provinsi Jambi. Saya bangga bahwa Paninggahan adalah sebuah keluarga besar yang meskipun dia ada di mana-mana, tetapi tidak kemana-mana. Nah, itulah hebatnya. Sebab saya tadi, ini penggunaan gaya saya, Pak Habibie. Berarti pas jalur itu. Ya kan? Tidak lupa, karena beliau kan pernah gubernur. Ya kan? Nah, ada sejarah Jambi juga. Juga tidak bisa dipisahkan dari Sumatera Barat. Dari mulai Jambi berdiri, termasuk juga Putri Pinang Masa, kemudian juga yang lain juga termasuk juga di Jambi ini ada dulu Pak Asanusi Guring pernah bekerja di Jambi jadi wali kota. Banyak lagi para pejabat yang asalnya dari Tanah Minang tapi pernah di Jambi. Nah, banyak sekali. Jadi itu kebanggaan kita. Gubernur Al-Haris mengharapkan pelaksanaan Mukernas Persatuan Keluarga Paninggahan se-Indonesia berjalan dengan lancar dan menghasilkan gagasan yang strategis dalam rangka untuk memperkuat kemajuan organisasi dan program kerja. Rian Chen, Jek TV, melaporkan.